di mana presiden tidak didukung oleh parlemen. Agar oleh karena itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, harapan kita Jokowi, makanya kita sepakat concurrent election, diserentakkan agar kemenangan Jokowi akan diikuti oleh partai-partai pendukung Jokowi agar tidak terjadi presidensialisme minoriti itu. Tapi problemnya ternyata dari riset kita, Jokowi tidak akan menang kalau hanya sebatas memunculkan figur Jokowi. Karena dari riset kita, kemarin kita ke Brasil cek lagi, ternyata kemenangan Cardoso tidak ditentukan semata-mata oleh figur Cardoso, tapi dimenangkan oleh figur-figur lokal, baik itu kepala daerah, baik itu tokoh agama, baik itu tokoh pemuda, baik itu tokoh masyarakat, dan lain-lain. Jadi kotel efeknya tidak di Jokowi sekarang. Jadi keputusan tim kampanye nasional, kalau kita sehat mengandalkan figur Jokowi saja, kita jamin Jokowi kalah, karena sasaran tembak selalu Jokowi, Jokowi, dan Jokowi. Oleh karena itu sudah benar 31 kepala daerah di Jawa Tengah deklarasi mendukung Jokowi. Alhamdulillah hari ini ada figur baru yang kita harapkan bisa melahirkan kutil efek, yaitu Bupati Jember, Bu Faida. Jika bergabung dengan dan alhamdulillah, oh ya, mohon maaf, ini saya aneh. Saya di sini ini sebenarnya bingung status saya apa. Pertama di Jakarta saya ikut deklarasi alumni UI karena S2 S3 saya di UI. Kemudian baru nyampe Jember diminta deklarasi UNED. Universitas Jember, kebetulan dari saya UNED. Sekarang saya diundang sebenarnya deklarasi saya SMA Kartika, mana Mas Heru tadi? Senior saya. Saya ini sebenarnya bagian dari sini karena saya SMA Kartika. Cuman saya di CCR di Command and Control Room sama Mas Hasto. Saya tim tank di Sekjenan di Sekretariatan TKN. Saya diminta jadi sobatnya sebagai TKN, oke. Informasinya itu. Jadi harapan posko ini kata Mas Heru sudah ke korwil-korwil ya. 31 kecamatan sudah ada korwil. Pastikan dan usahakan yang duduk di korwil itu adalah tokoh. Kalau dalam konteks, karena concurrent election itu mainnya di kutil efek. Efek mengikuti jejak. Lek mbahku, lek kiaiku nyoblos Jokowi, aku tak melok Jokowi.